Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris. Lu kita, gue benerin kamera bentar. Nah, oke, okay. Balik lagi channel gue Chris. Lu kita channel GSL guys. Ini request udah banyak banget guys dari kemarin-kemarin. Cuman gue masih belum, karena banyak masih banyak list request guys. Akhirnya gue belum sempet sampai akhirnya gue jadi penasaran guys. Karena ini dia, gue nggak tahu dia suka cover lagu K-pop apa gimana. Gue nggak tahu juga. Ini musisi dari Korea atau bukan, gue juga belum tahu informasi, tapi dari bahasanya ini bahasa tulisan Korea kayaknya guys ya. Nah ini gue bicara tentang Gaho guys, Gaho. Ini teman-teman tulis beberapa link dan kebetulan didapat yang dia lagi nge-cover lagunya Rose yang judulnya On The Ground guys. Ini jujur gue penasaran banget, tapi sebelum kita bahas semuanya kita intro dulu guys, ceplok. Oke okay guys, belum kebuka guys. Bentar, gue buka bentar guys. Windows. Oke. Okay. Nah, yang ini guys ya. Ini sebenarnya sederhana aja sih gue guys. Dari faktor like-nya, apa like sama viewernya aja udah 800 ribu nih, jelas nih pasti berkualitas. Tapi gue nggak tahu dibawain secara apa. Versinya yang Rose, gue udah pernah nge-react, itu genrenya lebih ke pop ya guys ya, kayak Taylor Swift dan segala macam model-model gaya-gaya genrenya guys ya. Nah gue nggak tahu nih, dia akan ditwist seperti genre seperti apa, gue juga belum tahu. Jadi kita cari tahu nih guys. Coba gue pengen tahu nih, cover by Gaho and Cafe. Cafe ini spellingnya bener nggak? Cafe gitu guys ya, Cafe guys ya. Oke, ini arrangernya juga Gaho and Cafe. Cafe. Gaho ini mungkin orang yang baju putih ini apa gimana? Gue juga belum dapat informasi banyak mengenai ini guys. Oke, dia kayaknya juga rekamannya ini secara indie guys ya. Mungkin ya, gue gak tahu juga. Jadi gue bicara indie berarti dia gak di label, terikat label atau gak gimana guys ya. Jadi gue langsung aja guys, kebanyakan ngemeng. Ini durasi juga pendek, cuma hanya 2 menit 55 detik guys. Kita lihat nih, On The Ground versinya Gaho. Oke, ceplok guys. Oke. Dia kayak di rooftop gitu ya. Oke. Okay. Keyboardnya kayak, oh. Nice, soundnya asik guys. Suaranya ini jelas nih di ada agak sedikit dari apa di efekin guys ya. Efek saturasi sini. Oke. Okay. Sejauh ini asik. Vokalnya asik. Oh nice, ini dari tampilannya sih ini ada timpa, kayak semacam timpa nih guys. Terus dia ini formatnya band sih, ini jelas nih guys, ada bassis, ada gitaris, ya layaknya band lah. Apa ini Gaho tuh nama band, apa nama orangnya juga nggak tahu guys. Tapi yang pasti nih sejauh ini guys, ini vokalnya gila nih guys ya. Ini orang bisa nyanyi dan penyanyi emang guys. Oh nice, itu nice banget. Digabung sama suara-suara sedikit apa ya sebutannya ya guys ya, kayak gitu loh. Oh nice, itu reverse di situ, asik. Reverse keyboard guys ya, low notes nih. Sikat. Wow, nice bassnya pakai precision, nice banget ini guys. Sound bassnya gue suka mati, keren banget. Pas dia ngomong underground tadi gue belum sampai abis nih guys ya. Pas dia ngomong underground itu mixingnya keren banget. Lebar banget nih di sini. Oh, nice, harmoni dikit. Kemana nih? Pakai whistle juga ya, periwitan. Nice, dia nggak pakai drum guys ya. Itu di belakangnya ada yang berteriak, wah, itu gila tinggi sih. Ini keren guys. Gitarnya kayak ada yang pakai PRS tuh guys ya, dari headstock. Wow. Oke, dipakai sequencer sini, duk-duk, sak, loop sequencer gitu guys. Soundnya asik banget gitarnya. Wow, nice. Wah, gila keren soundnya. Nah, perintilan itu, ini ada high frequency kayak tik-tik, ini gue suka banget. Asik ya, mixing kotor gini guys. Tuh ada bass sub juga dimasukin sini. Nih.
Ya dong. Ya ya. Sub bass gitu ya. Oh, nice, notasi diganti. Oh, nice, gila. Oh, keren. Di falsetto itu. Ih, itu chord nadanya diganti, guys. Nih. Dumbing down. Oh, nice. Keren. Suara gitarnya kayak suara-suara Yngwie Malmsteen, guys. Kayak neoklasik gitu. Oh, nice. Transisinya manis, guys. Reverse piano, low notes nih di sini. Oh, nice banget nih. Ada. Wah, sih. Pas di pause momennya ada suara fluid gitu, keren banget sih. Nice. Jadi tema di sini diambil itu diambil sama bass ya, guys ya. Bass dikasih distorsi di blend. Oh, pitch tuningnya juga enak banget sih. Nyari sound nih. Wow. Wow. Wow, sangar sih. Wow, nice suaranya. Skillful sih, guys. Oh, belum. Oh, nice. Dinamikanya bagus, guys ya. Ini serius untuk ukuran cover, guys ya. Ini jadi punya gaya rasa sendiri sih, guys. Ini versi Gaho, gue baru dengar satu lagu ini, guys. Jadi gue gak bisa ngambil kesimpulan sebenarnya sih. Oh, dinamikanya bagus banget. Dinaikin lagi di sini, sama clap, guys ya. Prak. Suaranya bagus, guys. Suaranya bagus, serius. Oke, kemana nih? Wow. Oh. Oh, nice. Sound gitarnya sebenarnya lebih middle, guys ya. Jadi low-nya enggak terlalu nge-bottom, guys ya. Jadi biasanya kan kalau band sedikit rock begini tuh berasa bottom bass-nya dan segala macam. Ini enggak diambil, guys. Jadi enggak terlalu nge-sub gitu loh. Oh, nice. Gitarnya cempreng gitu ya. Oh. Wow. Transisi bagus, guys. Gokil. Oke. Gila. Oh, gila tuh ngancurin banget dia punya apa ya, cek. Wah, nice banget depth-nya. Nih. Beat-nya diangkat di sini ya. Bam, bam. Wow. Oke, ini lebih ke hybrid sih, guys. Ini ada rasa rocknya, cuman ada rasa EDM-nya juga, guys. Jadi ini serius nih, gila nih. Gue dapat rekomendasi lagi nih, guys. Ini juga ngecover beberapa lebih ke Blackpink banyak ya, guys ya. How you like that? Terus Lovesick Girl, gue nggak tahu. Jujur gue penasaran nih. Dan kalian mungkin yang udah tahu yang rekomendasi ini mungkin bisa taruh komentar di bawah, guys. Ini soloist, band, ini Gaho tuh apa, cafe tuh apa, gue nggak tahu juga. Tapi ini pasti yang pasti nih, guys ya. Mixingannya oke banget, vokalnya bagus banget, aransemen juga keren banget. Jadi dia nge-twist bukan cover ngikutin aslinya, tapi dia lebih ngerombak ibaratnya, guys ya. Cuman ngambil juga notasi vokalnya juga beberapa kali juga diroba sama dia nih. Dia apa mereka gue gak tahu. Aduh, guys, tapi yang pasti thank you, guys, rekomendasinya. Gue jadi makin banyak tahu, guys, tentang aransemen, mixing lagu nih. Ara-ara tahun 2001 tuh makin gila kompetitif banget ya secara musikalnya, guys ya. Oke, guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk mencet tombol subrek. Bantu gua menuju 100.000 subscriber, guys. Masih panjang juga ya. Thank you for watching. Bye-bye, guys.